Gerindra dalam waktu dekat akan mendeklarasikan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto menghadapi Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan meski partai sedang konsolidasi internal, tapi nama calon pendamping Prabowo segera diumumkan. Nama akan ditentukan Prabowo bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang sudah menjadi rekan koalisi sejak Agustus lalu. Ahmad Muzani menegaskan Gerindra tak terlalu risau dengan hasil berbeda sejumlah lembaga survei terkait tingkat keterpilihan Prabowo di Pilpres 2024. Survei bagi kami indikasi saja. Kami santai, tidak gusar, dan silahkan saja diungkapkan dengan berbagai macam survei. Kalau cawapres berpengaruh kira-kira? Cawapres sangat penting buat kami dan mudah-mudahan dalam waktu yang...